Hasil perempat final, Badminton Asian Games 2022, beregu putri. Di partai pertama, tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain China, Chen Yufei, dengan skor 14-21 dan 12-21 dalam durasi 36 menit. Skor besar sementara, Indonesia 0 dan China 1. Di partai kedua, ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus kalah dari ganda putri China, Chen Qingchen, Jia Yifan, dengan skor 12-21, 21-19, dan 20-22, dalam durasi 1 jam 40 menit. Skor besar sementara, Indonesia 0 dan China 2. Di partai ketiga, tunggal putri kedua Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus kalah dari pemain peringkat 5 dunia, He Bingjiao, dengan skor 15-21 dan 19-21 dalam durasi 56 menit. Dengan demikian, skor akhir pertandingan Indonesia melawan China adalah 0-3 untuk kemenangan China. Sementara itu, partai keempat ganda putri dan partai kelima tunggal putri tidak dipertandingkan karena China terlebih dahulu berhasil mencuri 3 poin dari 5 partai yang dipertandingkan. Dan oleh karena itu, China berhasil lolos ke babak semifinal Badminton Asian Games 2022. Berikut adalah hasil perempat final Badminton Asian Games 2022 beregu putri.